Selamat menonton. Semoga Anda kecewa. Oke, sudah tampil di sana. Kami akan sampaikan salam-salam untuk Anda semua. Salam sehat. Sudah diawakan sama-sama dari Lumba-Lumba. Selamat datang bersama dengan dua orang sahabat dari Lumba-Lumba. Tampil juga dua ekor Lumba-Lumba yang besar-besar ini. Mereka lanjut menenggelamkan tubuhnya dan melambai-lambaikan ekornya. Pertanyaan kali ini beruntung sama-sama ini. Pertanyaan di atas, tangan di atas. Kita tepuk tangan untuk dilaman. Selamat bergabung bersama kami di Sikensa Serio. Dan saat itu saya akan kami perkenalkan ya. Oke, di sana ada dua orang kakak-kakak kita ini. Dua orang sama-sama dari Lumba-Lumba. Yang pertama ini pemain from Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di sana namanya adalah Kak Ozi Fernando. Halo Kak Ozi. Oke, sementara yang ada di samping ini from Bandung, Jawa Barat, namanya Kak Alvin Alviano. Halo Kak Alvin. Hai, selamat sore Kak Alvin, Kak Ozi. How are you today? Fine, masih semangat ya? Alhamdulillah. Oke, baik, dan cuma lumba-lumbanya bisa di-absen gak Ji? Oke, boleh di-absen mereka berdiri adanya sambil berikan tepuk tangan lagi. Boleh sama-sama. Baiklah Madrin, dan kali ini akan kita perkenalkan satu persatu. Mereka sudah punya nama ya guys. Ada yang pertama di sana ada siapa? Ladies first. Oh, yang cantik dulu nih. Siapa tuh namanya kan? Laura namanya. Oke, lupa pertama Laura. Jadi dia kayak lompat. Namanya Laura. Usianya berapa tuh guys? Oh, 15 tahun ada di usia bawah besar ya. Baik, kita lanjut yang satu nih. Oh, yang ganteng, yang cowok. Siapa tuh kan? Namanya? Rio. Oh iya. Rio! Dekan gaya lompat dan swelling game Rio. Oke, baiklah. Jadi ada Rio, ada Laura ya. Dan kali sana kamu juga menanggungkan coba persiapkan nih. Ada peralatan, dari peralatan dari Lumba-Lumba yang coba dimonstrasi kan ya. Berapa dengan bola-bola? Akan coba disiul dulu menanggungkan ujung moncong dari Lumba-Lumba. Siapkan kamen anda persiapkan mereka hari ini. Jadi memang lumba-lumba terdapat lompat dengan ketinggian maksimal 7 meter di atas permukaan air. Bukan begitu Kak Haji? That's why. Kita lanjut dengan bola basket. Kali ini mau dimainkan mereka dengan caranya di adik gendong saja. Adiknya sambil nyari kita tepuk tangan. Boleh sama-sama. Dengan flipper kan ini, flipper ataupun sirip dada. Jadi bagian tubuh dari lumba-lumba yang mana fungsi aslinya untuk menyimpangkan tubuh mereka saat berenang. Untuk belok kiri, belok kanan, spinning body dari lumba-lumba ya. Sedangkan flipper terdapat ruang sejari sama seperti manusia. Makanya mereka bisa gendong bola ya. Oke, baiklah dari sebagai di sana Rio dan Laura. Bolanya dikembalikan lagi, mereka bisa berdiri. Astaga. Wow. Baiklah selanjutnya, kali ini pemain tampaknya ditekan sudah tombol dari belakang menurunkan kacamata besar lingkar ganda di terobos. Sambil kiri sambil kanan bersama-sama. Oke, perlu siapkan kamera bersiap mereka kembali. Wow, biasanya. Oke, dan kali ini saya mau tanya sama penonton, kira-kira ada nggak yang mau pegang lumba-lumba? Ada nggak yang mau pegang lumba-lumba? Yang di atas terlalu jauh, yang di bawah aja boleh berdiri di depan kaca. Ayo cepat-cepat teman waktunya nggak lama, cuma 5 detik. Ayo, ayo. Mana lumba-lumbanya itu di depan?
Florida. Lo karena dia sudah banyak yang lagi. Ya udah kalau kita berikan kesempatan sekali lagi, boleh pegang lumba-lumba. Kesini dong. Kenapa tuh? Kenapa? Wah, ini komunikasi lupa-lupa dengan pelatihnya, Bu. Sama saya juga nggak paham. Kenapa katanya? Katanya Rio? Bukan, adik-adiknya kebanyakan kan? Terus gimana dong? Oh, sambil dipeluk nanti katanya, Bu. Ya udah, ya cepet kasih dong. Kenapa? Kenapa ya? Oh, tapi waktunya nanti setelah pertunjukan. Bukan sekarang. Ya, terus hari ini duduk lagi dong. Ya, yaudah duduk lagi deh sih. Gila kan kenapa dari tadi. Ya, tapi bener juga sih, hari ini terlalu banyak. Kalau dilayani satu-satu ya, sampai maghrib gak berapa lagi. Jadi kita lanjut aja nih. Ya, saat ini dengan permainan yang cukup unik dari lupa-lupa nih. Namanya permainan hula hoop. Lingkaran kecil coba digoyang-goyang diputar-putar biar asik suasananya, boleh sambil diringi tepuk tangan lagi bumi ramu sama-sama. Oke, baik, karena ini sudah ada ini mereka putar-putar ujung moncong dari lupa-lupa ya. Dengan lupa-lupa mereka putar-putar itu moncong ataupun rostrumnya. Moncongnya menyerupai botol adik, makanya mereka dinamai dengan lupa-lupa hidung botol ya. Bukan karena hidungnya seperti botol, karena mereka tidak punya hidung, mereka hanya punya lubang pernapasan ada di atas kepala, bukan punya blowhole ya. Kita lihat sama-sama sekali lagi, mereka adalah lupa-lupa dengan jenis lupa-lupa hidung botol. Bisa landing, masih kurang semangat di penonton tepuk tangan sama-sama. Panjangnya mencapai 12,5 meter, beratnya 120 kilo. Makanannya berupa ikan laut segar, ada ikan kembung, ikan layang, ikan japu, ikan memburu, cumi-cumi. Dan sehari makannya 10% dari berat tubuhnya, 10-12 kilo per ekor per hari. Mereka hewan mamalia, bukan ikan ya kunci. Beda bernapas dengan paru-paru, kulitnya sudah dibuktikan dari halus mulus ya. Tidak bersisik, tidak berani, dan tidak mau amis. Baik, kita lanjut, tampaknya masih kurang semangat ya. Ini mau yang berikan semangat lagi, tepuk tangan sama-sama. Mereka pun ganti ikut bertepuk tangan. Ini bukan cara menemukan ekornya di permukaan air juga. Sekaligus kembali yang mereka jelaskan. Jadi ini adalah cara paling mudah membedakan hewan mamalia dan juga ikan ya. Semua perhatikan pergerakan ekornya saat berenang, arah ekor mereka ke atas ke bawah teman-teman. Yang itu punyanya hewan mamalia. Di antaranya paus, lumba-lumba, dugong, pesut, sama begitu semua. Berbeda dengan ikan ya. Kalau ikan tuh ekornya ke kiri dan ke kanan arahnya saat berenang. Itu pasti teman-teman ya. Jadi mulai sekarang jangan lagi panggil mereka dengan sebutan ikan lumba-lumba. Salah, panggilnya cukup lumba-lumba ataupun dolphin saja ya. Oke, kita lanjut yang satu ini. Wah, ini nih penonton harus siapin kamera, handphone, gadget, bikin video. Bukan foto ya, ya. Video, lumba-lumbanya mau bergoyang, menari mereka. Mengangkat seluruh tubuhnya hanya dengan pangkal ekornya. Baiklah, konsentrasi. Dan saya kasih musik dari DJ Aisyah. Oke. Bersiap-siap Rio Laura Cinta. Sini tiap hari gratis setahun enggak? Iya, pakai anual pas member kan? Kayaknya ini bentuk kasih saya lumba-lumba nih ya. Kepada sahabatnya tuh bisa dicium begitu adiknya. Ada gak yang mau dicium? Ada yang mau dicium? Dicium sama pelatihnya? Oh, dicium lumba-lumba boleh nanti selama pertunjukan adiknya. Semua boleh kok, ada di kolam dolphin battle-nya. Mereka pun bisa berdiri menjabat tangan untuk menerima kasih banyak atas dukungannya. Sama-sama dan mengajak penonton Indonesia sergi tangannya di atas. Kita tepuk tangan lagi sama-sama.
perpisahan ya. Sampai sudah di penghujung acara. Mereka coba berkomunikasi langsung kepada Anda semua teman-teman. Baiklah, kita mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan Anda. Semoga Anda terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Subscribe di sini.